Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Derosa Otomotif. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari yang cerah ini kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah terlimpahkan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kami, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat bagi kita di kemudian hari. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada saudara-saudara yang menonton di channel saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat tak terhingga. Dan juga mohon dimaklumi apabila ada batas, ada kekurangan dalam konten-konten saya. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Baik, sebelumnya saya akan mereview beberapa unit kendaraan yang akan saya hadirkan kepada saudara-saudara semua. Semoga konten-konten yang saya suguhkan bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa menjadi bahan referensi yang membutuhkan kendaraan mobil ya. Baik, saudara yang berbahagia, sebelum kita akan mulai, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama ini masih ada ya. Tipenya tipe Mobilio E-Prestige tahun 2014. Bertransmisi otomatis warna hitam. Pajaknya di bulan 6 panjang ya. Bulan 6 2022. Pajaknya di bulan Juli. Kilometernya baru 90.000 km. Service record, saudara-saudara. Kita jual di DP. Harga OTR-nya 125 juta nego. Untuk DP minimal DP 20 juta, angsuran di 3,3 jutaan dikali 47 bulan. Baik, selanjutnya kita ada BRV tahun 2019. Tipenya tipe E ya, tipe E CVT tahun 2019. Ini kita buka harga di 210 juta. Pajaknya di bulan 6 juga. Bulan 6 panjang tahun depan ya. Ini harganya 210 juta untuk DP kredit di 40 juta, angsurannya 5,3. Insya Allah mobilnya bagus ya, nggak ada masalah. BRV tipe E VTEC CVT tahun 2019. Selanjutnya Freed 2010 tipe PSD. Ini DP 25, angsuran 3,3, sudah termasuk balik nama ya. Tipe PSD yang paling tertinggi. Pajaknya panjang bulan 11. Kalau nggak balik nama DP 20, angsuran 3.100 ya, saudara. Untuk perpanjang pun bisa di showroom saya langsung, kita layani sampai kapan saja, kita siap bantu. Aman ya, nggak bekas banjir,
Nah, bekas eksiden besar, kalau lecet-lecet ada, wajar ya. Kalau eksiden kecil, sebatas itu aja. Tapi untuk eksiden besar, insya Allah nggak ada, aman semua, terjamin. Kursinya pun sudah captain seat ya, 2010 yang sudah model facelift, dual airbag dan ABS ya saudara. AC-nya pun sudah digital. Baik, selanjutnya kita ada Toyota Rush ya, tahun 2011, bertransmisi manual tipe G. Rush 2011 manual tipe G ya. Oke, untuk DP minimal DP 20 juta, angsuran 3,3 dikali 47 bulan. Ya saudara, tahun 2011. Kursinya option ya. Di retrim MBTEC, tapi bisa dicopot. Aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Kursi belakang tersedia ya. Ban-bannya masih cukup tebal, saudara-saudara. Insya Allah harga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi untuk di Lebaran ya. Selanjutnya mobil Sigra warna putih tahun 2016 tipe R Deluxe ya. Dia velgnya sudah di option. Bagus banget. Jauh lebih sporty. Untuk kondisi tinggal pakai aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Kilometernya masih rendah ya, 63.000. Interior masih sangat original, bersih.
tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak, aman terkendali. Ya, saudara, pajaknya Desember ya, 2021, platnya plat ganjil. Mumpung yang mau membeli secara kredit, masih bisa dilayani oleh finance. Saudara, insya Allah bisa memberikan bahan rekomendasi buat saudara yang mau membeli kendaraan mobil. Untuk proses SNK kita siap bantu ya, perpanjangan maupun balik nama insya Allah kita siap bantu. Nah, saudara, berikut konten-konten yang tadi saya tampilkan. Buat teman-teman yang tertarik, silahkan banget untuk datang ke toko saya di Serba Oto Palem Semi, Blok A5 nomor 2, Karawaci, Tangerang ya. Bisa menghubungi saya langsung Didi Rosadi atau Menir. Insya Allah kita siap bantu, saudara. Sekian konten-konten yang tadi saya uraikan. Apabila kekurangan dalam penyuguhan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, De Rosa Otomotif.